Hai, assalamualaikum teman-teman semua, welcome back to my channel. Nah, di sini Mela tuh lagi ngasih bumbu-bumbu nih untuk ayam ungkep MPAC ya. Nah, untuk teman-teman yang baru gabung, jangan sampai lupa nih untuk tetap stay tune dan jangan sampai lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Oke, di sini Mela udah siapin. Di sini itu seperempat ayam fillet ya. Di sini dipotong dadu atau sesuai mam saja. Yang penting itu kecil-kecil. Kemudian di sini udah disiapin juga beberapa bumbu ungkepnya. Di sini ada 2 batang serai, kemudian ada jahe. Secukupnya aja jahenya juga. Kemudian ada bawang putih 1. Ini untuk aroma terapi aja. Kemudian di sini kaldunya Mela pakai totole, kaldu rasa ayam. Nah, di sini untuk ayamnya itu udah Mela kasih garam, jadi udah direndam dulu pakai garam. Dan di sini udah Mela geprek semuanya ya, kayak serai, kemudian jahe sama bawang putih itu udah Mela geprek semua, nggak Mela potong-potong kecil gitu enggak, tapi Mela geprek aja semuanya, dimasukin aja semuanya. Terus jangan lupa juga nanti untuk kasih kaldu ayamnya ya, dari totole gitu. Nah, untuk totole ini aman ya mams ya, untuk MPAC. Jadi si totole ini benar-benar aman banget untuk bumbu MPAC ya mams ya. Jadi aku tuh belum pakai masako ataupun royco kayak gitu, karena belum boleh juga lah ya, itu kan banyak MSG nya gitu. Sini aku rendam pakai air matang ya untuk ungkepnya. Nah, di sini pun aku pakai garam itu untuk ngerendam si ayamnya aja di awal-awal biar nggak bau amis. Harusnya sih kalau ada lemon, jeruk lemon tuh pakai jeruk lemon. Nah, di sini aku udah mulai ini nih proses untuk memasak dan udah mulai mendidih. Singkat aja ya mams ya, tadi aku nggak langsung di video. Ada yang lupa juga di sini untuk pakai lemak tambahan, yaitu minyak coconut oil ya, virgin coconut oil dari Evo. Dan sebelumnya aku juga pernah nge-share ya manfaatnya, kalau mams pengen tahu nanti aku tulis di description ya untuk link Evo nya dan aku pernah nge-share juga reviewnya. Oke, di sini aku langsung aja kasih si minyak Evo-nya karena ini udah agak surut. Jadi kasih minyak Evo-nya itu pas udah agak surut biar nanti si bumbu-bumbunya itu meresap gitu. Bumbu-bumbu minyak Evo-nya ke dalam si dagingnya. Nah, untuk mams nih yang baby-nya ini bener-bener sama kemarin tuh mogok makan kayak anakku. Mams gak usah khawatir, kasih aja ini tuh udah bagus banget mams. Karena anak itu jangan sampai lepas dari protein hewaninya gitu, kayak ikan, kemudian daging ayamnya atau telurnya itu harus bener-bener bagus banget asupannya, meskipun nasinya sedikit gitu ya mams ya. Yang penting terpenuhi kebutuhan protein gizinya ya mams ya. Nah, di sini jahenya jangan sampai ke bawah karena jahe ini potongan gepreknya tuh hampir sama kayak ayam, jadi jangan sampai nanti si jahenya yang dikasih ke baby. Nah, ini bumbu-bumbu rempahnya udah aku pisahin, semua ayamnya juga udah aku masukin tadi ke dalam tupperware. Jadi begitu dingin nanti bisa disimpan di kulkas dan bisa diangetin lagi untuk besok atau nanti sore makannya. Nah, ini tuh aku suka bikin seperempat gini, suka habis satu hari mams, untuk pagi, siang, sore. Kadang anakku itu suka nyemil gitu ayamnya aja gitu. Nah, itu solusi banget menurutku untuk baby yang benar-benar lagi mogok banget makanan. Untuk teman-teman sekali lagi yang udah simak, aku ucapin thank you banget. Teman-teman udah nggak bosan banget, benar-benar setia tonton channelku ini. Dan untuk teman-teman yang baru gabung, jangan sampai lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Kalau gitu thank you banget. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you on the next video. Bye bye.